Halo geng. Halo. Ketemu lagi dengan Eke. Kita udah lama nge-shooting. Kita. Jadi ngondek. Ketemu lagi dengan kita. Dalam kesempatan hari ini kita akan bahas satu topik ya yang hangat ya, mungkin yang sesuatu yang mungkin sebetulnya sudah lama ada ya, tapi lebih intens kita dengar khususnya di masa pandemi kemarin ya. Sorry juga nih buat teman-teman, udah lama kita nggak bikin konten karena kemarin kita memang lagi cukup hektik banget ya. Kita sedang beradaptasi dari masa pandemi ke new normal ya. Sekarang juga kondisinya kan wedding masih pandemi sebetulnya ya, tapi situasinya sudah mulai normal ya. Betul. Nah, jadi kita sudah mulai cukup punya waktu luang, kita mau balik lagi konten. Oke, stay tune, kalian ikutin konten YouTube kita terus. Oke, gimana kalau kita bahas tentang intimate wedding? Sebenarnya intimate wedding itu apa sih? Intimate wedding itu adalah pernikahan dengan skala yang lebih kecil, biasanya dihadiri oleh keluarga dan teman-teman terdekat. Gitu. Kalau untuk keuntungan atau kelebihan dari intimate wedding itu apa sih? Yang pertama tentu lebih efisien ya dari sisi budget. Oke. Karena kan weddingnya lebih minimalis. Yang kedua lebih simpel ya acaranya, karena kadang-kadang tidak berganti busana pengantin juga. Jadi biasanya dilangsungkan akad nikah atau pemberkatan, setelah itu langsung lanjut seperti acara resepsi, salaman, foto ya. Kemudian kalau ada konten-konten di dalamnya tetap diadakan juga gitu. Kemudian yang selanjutnya lebih private juga ya, lebih hangat karena yang hadir ini benar-benar orang terdekat, baik itu keluarga atau teman-teman. Jadi biasanya mereka walaupun tidak banyak tetap stay. Di sana akan banyak interaksi biasanya antara audiens atau tamu yang hadir dengan pengantin, begitu juga sebaliknya. Kemudian konsepnya juga tidak terlalu kaku. Mungkin kalau misalnya akad resepsi secara normal, pengantin tuh benar-benar di atas pelaminan gitu ya. Tapi kalau intimate ini mereka lebih santai. Jadi kadang-kadang mereka yang turun malah ke tamu, nyamperin ke tamu, selfie-selfie. Jadi acaranya lebih santai sih biasanya. Kenapa itu bisa dilakukan? Karena waktunya pun lebih luang. Biasanya dalam waktu wedding itu 2-3 jam ya, itu tamunya banyak kan. Jadi pasti waktunya pun banyak untuk salaman dengan foto. Tapi kalau sekarang tamunya lebih sedikit, waktunya tetap luang. Sehingga itu di situ bisa banyak interaksi atau konten-konten yang diadakan di event tersebut. Untuk intimate wedding ini bisa dibuat dua konsep ya dari pengalaman kita. Bisa dibuat casual atau dibuat elegan biasanya. Kalau casual kami sarankan lebih cocok di outdoor. Kalian coba cek deh teman-temannya, lebih cocok dibuat elegan atau dibuat casual ya. Kalau casual itu biasanya ya lebih santai, lebih banyak konten-konten, mungkin ada flash mob, ada lempar hand bouquet, ada wedding cake, mungkin ada games, pokoknya ada interaksi yang banyak di antara pengantin dengan audiensnya ya. Tapi kalau kalian yang tamu-tamunya atau teman-temannya lebih elegan, seneng yang elegan ya, nah itu kami sarankan di hotel sih ya. Jadi setelah akad nikah dilangsungkan atau pemberkatan, lebih seperti dinner biasanya ya, lebih kayak formal, ada round table, duduk di situ, pengantin ngobrol, foto ya, tapi tidak terlalu banyak konten ya di situ biasanya. Nah itu tergantung kalian lebih cocoknya kira-kira ke yang mana ya, dari sisi personal kalian dan dilihat juga dari sisi tamu yang akan hadir lebih cocoknya ke yang mana. Oh gitu ya. Nah ada lagi nggak yang mau disampaikan tentang intimate wedding? Nah paling yang ingin disampaikan untuk intimate wedding ini ya, teman-teman harus hati-hati banget ya. Kunci dari intimate wedding, besar venue wedding, fasilitas dekorasi dan jumlah pax itu harus balance atau seimbang. Karena kalau enggak, ini sering banget jadi problem. Misalnya teman-teman ingin menggunakan konsep intimate wedding, tapi gedungnya ukurannya besar, ya. Nah, intimate wedding sendiri kan dekorasinya lebih minimalis ya. Jadi sebesar apapun gedungnya, dekornya pokoknya segitu, gitu.
Nah, mungkin teman-teman dengan vendor-vendor yang terlibat udah tahu karena sebelumnya pasti ada technical meeting. Tapi kalau tamu atau keluarga yang hadir kan belum tentu tahu. Nah, yang dikhawatirkan nanti ada pandangan yang kurang baik, misalnya dianggap kalau pernikahannya tuh kosong. Ya, jadi teman-teman hati-hati dalam memilih besar venue, itu harus sesuai ya, jangan terlalu besar. Harus sesuai dengan packs dan fasilitas dari dekorasinya. Atau yang kedua, venue-nya sudah cukup dengan fasilitas dekor sudah sesuai, tapi jumlah tamunya yang banyak. Nah, ini yang sering terkendala dari sisi vendor nih ya. Jadi pengantin bilangnya intimate wedding tapi jumlah packs-nya banyak banget gitu ya. Kalau dari pengalaman kita sih intimate wedding kurang lebih antara 100 sampai 250 packs lah. Tapi pada implementasinya ada juga yang sampai 500 lebih gitu ya. Nah, ini juga tidak pas teman-teman karena nanti jadi tidak nyaman ya. Rasa hangatnya tadi, nyamannya itu menjadi hilang karena gedungnya tidak terlalu besar walaupun sudah sesuai dengan fasilitas dekorasi tapi jumlah tamunya banyak. Ya. Nah, jadi itu aja mungkin dari kita. Jadi teman-teman silakan ya mau menggunakan konsep intimate, mau seperti normalnya ya. Acaranya besar tergantung dengan kemampuan dari teman-teman masing-masing. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau kalian WO-nya nggak pakai Eleven Wedding. Oke? Okay? Bye.